Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Diulang. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbal shayatini wa ma adlalna wa rabbal riyahi wa ma dharayna fa inna nas'aluka khayra hadhihil qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ya Allah, penguasa langit yang tujuh dan apa-apa yang ada di bawahnya, penguasa bumi yang tujuh dan apa-apa yang ada di atasnya, penguasa setan-setan dan apa-apa yang disesatkannya, penguasa angin dan apa-apa yang diterbangkannya, kami mohon kepadamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan penduduknya, dan keburukan apa-apa yang ada di dalamnya. Amin. Doa bangun tidur. Illadzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Doa pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadzas sauba warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa pakai baju baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala. Doa untuk orang yang pakai baju baru. Wa yukhlifullahu ta'ala ilbas jadida wa ishamida wa mutsyahida. Doa melepas pakaian. Doa masuk kamar kecil. Allahumma inni minal khubuthi wal khaba'ith. Diulang. Doa masuk kamar kecil. Allahumma inni
Doa keluar kamar kecil. Doa keluar rumah. Tawakkaltu 'alallah. Wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Doa masuk rumah. Walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ulangi, doa masuk rumah. Sampai itu terakhir. Sekarang doa berangkat ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Diulang. Dua. Tiga. Empat. Lima. Adab ke depan. Allahumma. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura. Lima kali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dari awal. Lagi. Qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari nura. Diulang, wa fi sam'i. Wa fi. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dari awal. Qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari nura. Sebelah kanan. Allahumma. Allahumma.
sebelah kiri. Ibu-ibu, enggak punya bukunya? Ya, bersama-sama. Wa min fawqi nura, wa min tahti nura, diulang wa min fawqi. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dari awal. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura. Diulang. Wa an shimali nura. Bersama. Wa an yamini. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dari awal. Wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura. Amami apa? Dari depanku. Wa min khalfi nura. Khalfi apa? Belakangku. Diulang. Wa min amami. Dua. Wa min khalfi nura. Tiga. Empat. Lima. Dari awal.
wa fi lisani nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi, waj'al fi nafsi nura, dua, tiga, empat, lima, dari awal. Ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Bersama-sama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Islam agama yang sempurna, mengatur hidup dan kehidupan dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari berumah tangga sampai bernegara. Maka berangkat ke masjid pun ada doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, di lisanku cahaya.
wa fis sam'i nura, pada pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, pada penglihatanku cahaya. Wa min fawqi nura, dari atasku cahaya. Wa min tahti nura, dari bawahku cahaya. Wa an yamini nura, dari kananku cahaya. Wa an shimali nura, dari kiriku cahaya. Wa min amami nura, dari depanku cahaya. Wa min khalfi nura, dari belakangku cahaya. Waj'al fi nafsi nura, dan jadikanlah diriku ini cahaya. Sambil jalan dari rumah ke masjid, ini yang dibaca. Keluar rumah, baca bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kemudian baca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min tahti wa min khalfi nura wa ij'al fi nafsi nura. Qawluhu Allahumma ij'al fi qalbi nura, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, ay nurul iman fi qalbi, yaitu cahaya iman dalam hati. Wasrah lil islami sadri, lapangkanlah dadaku untuk menerima Islam. Itu cahaya di hati, artinya cahaya iman. Cahaya di hati artinya lapang dadanya untuk menerima Islam. Wa fi lisani nura, dan di lisanku cahaya. Ai bi qaulil haqqi wa dawamu dzikri wa adamul ghaflati. Yaitu dengan perkataan yang hak, senantiasa berzikir dan tidak lalai. Orang yang mulutnya bercahaya, itu keluar dari mulutnya kebenaran, kejujuran. Mulutnya senantiasa berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atau baca Quran, atau doa, dan seterusnya. Dawamu dzikri, senantiasa berzikir. Wa adamul ghaflati, dan tidak lalai. Wa fi sam'i nura, dan pada pendengaranku juga cahaya. Ai asma'u ma anfa'u bihi wa yasilu ila qalbi. Yani aku mendengar apa yang bermanfaat dan sampai ke dalam hati. Orang yang telinganya bercahaya senang dengar qala Allah, qala Rasulullah, dan masuk ke dalam hati. Bukan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, balik lagi jadi. Enggak masuk. Jalan dari rumah minta agar diberi cahaya di telinganya, yang begitu mendengar kebenaran, meresap ke dalam hati. Bukan bengong, enggak paham. Minta kepada Allah. Wa fi basari nura, dan pada penglihatanku cahaya. Li ata'ammalu fi badi'in li nuran syamilan son'aika, agar aku memperhatikan keindahan ciptaanmu. Wa adullun nasa bihi ala tauhidik, dan aku menunjukkan manusia atas tauhidmu.
mata, ada mata yang melihat dan bisa mengambil ibrah pelajaran. Ada mata yang bisa melihat tapi enggak bisa mengambil pelajaran. Mata yang bercahaya itulah mata yang bisa merenungi keindahan ciptaan Allah, kemudian menunjuki manusia untuk mentauhidkannya. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Betapa ciptaannya luar biasa. Wa qawluhu wa fi basyari nura, dan sabdanya pada kulitku cahaya, ay al-basharu huwa dhahir. Bashar artinya adalah yang nampak. Itu nanti kelanjutan doanya. Belum sampai ya, baru sampai waj'al fi nafsi nura. Baru sampai di situ. Itu aja belum hafal. Baru apal-apal mulut doang. Pokoknya ada nuronya di belakang deh gitu. Ikut komat kamit nuro gitu. Enggak apa-apa daripada bengong aja. Minimal ikut mangap-mangap gitu. Ya, kita ulang lagi. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura. Itu sudah bisa dipraktikkan, diamalkan sampai di situ. Setiap berangkat ke masjid bisa sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Yang rumahnya jauh dari masjid berarti bisa berkali-kali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Silakan dibuka buku prinsip dasar Islam. Sekarang masuk halaman 179. Halaman berapa? 179. Hah? 89. Dasar Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Salih. Pondasi Islam dasarnya adalah Al-Quran. As-Sunnah. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Islam bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Salih. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Dasarnya Quran, Sunnah menurut pemahaman Salaf. Sedangkan yang dimaksud Salafus Saleh adalah para sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat? Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat? Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Syarat pertama apa? Berjumpa Nabi. Syarat yang kedua, beriman. Abu Talib, sahabat atau bukan? Abu Talib, sahabat atau bukan? Bukan. Berjumpa enggak dengan Nabi? Berjumpa. Kenapa bukan sahabat? Karena tidak beriman. Tiga, dan mati dalam keadaan beriman. Siapa sahabat? Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Berarti syaratnya ada berapa? Tiga. Satu, berjumpa. Dua, beriman. Tiga, matinya dalam keadaan beriman. Musailamah berjumpa dengan Nabi? Berjumpa. Beriman enggak dia? Beriman. Musailamah itu masuk ke Madinah, berbaiat sama Nabi, beriman. Begitu pulang ke kampungnya, dia ngaku jadi Nabi. Murtad. Maka Musailamah bukan sahabat. Seorang Muslim berkewajiban untuk mengikuti atau ittiba kepada manhaj atau metode salafus saleh ini. Hukumnya wajib. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, mana dalilnya? Harus ikut sahabat. Inilah dalilnya. Pertama, dalil-dalil dari Al-Quran. Allah berfirman. Dilihat tulisannya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Bersama. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Diulang. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menceraiberaikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Syekh Nasir Sa'adi rahimahullah menafsirkan ayat ini, kata beliau, wa mimma wasaqakumullahu bihi,
dan di antara yang Allah wasiatkan kepadamu, anna hadzal Islam huwa tariqullah ta'ala al-mustaqim faslukuhu, bahwasanya Islam ini adalah jalan Allah yang lurus, maka tempuhlah jalan ini. Wala tasluku subulad dalal, janganlah kalian menempuh jalan-jalan yang sesat. Fatafarraqakum wa tab'adukum an sabilillahil mustaqim, maka kalian akan berpecah belah dan menjauhkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Dzalikumut tawajjuhu nahwa tariqil mustaqim huwa alladhi wasaqakumullahu bih. Jalan yang ditunjuki ke jalan yang lurus itulah yang Allah wasiatkan kepadamu. Litattaqu adzabahu bi fi'li awamirihi wajtinabun nawahihi, agar kamu bertakwa melindungi diri dari azabnya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa jalan itu hanya satu. Jadi Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa Nabi membuat garis lurus. Ketika membuat garis lurus, lalu Nabi mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Kemudian Nabi membuat garis-garis di sebelah kanan dan membuat garis-garis di sebelah kiri yang banyak. Lalu Nabi mengatakan, hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada pada jalan-jalan ini melainkan di sana ada setan yang menyeru kepadanya. Jadi jalan yang lurus ada berapa? Satu. Jalan menuju kemana? Jalan menuju ke surga satu. Kalau yang banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Mau ngapain ke Roma? Kita enggak mau ke Roma, mau kemana? Surga, jalannya satu. Semoga Allah sampaikan kita ke surga. Sedangkan jalan selainnya adalah jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan jalannya ahlul bid'ah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Jalan yang satu ini adalah jalan yang ditempuh, yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jalan yang satu ini jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Makanya kalau ditanya siapa sih pemimpinnya salaf, pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa anggotanya salaf? Anggotanya setiap orang Islam yang mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Itu anggotanya. Kalau kita mengikuti jejak para sahabat, maka jadilah kita salafi. Orang-orang yang mengikuti jejak salaf. Jalan ini adalah as-siratal mustaqim, yang wajib atas setiap muslim menempuhnya. Dan jalan inilah yang akan mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, emang kalau enggak ngikut salaf bagaimana?
Kalau enggak ngikut salaf, sesat. Enggak ngikut sahabat Nabi, sesat. Lalu kalau sesat kemana? Jahannam. Beraninya ngomong begitu. Siapa takut begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang firmankan. Kita akan baca dalilnya bahwa orang yang menyimpang dari jalannya para sahabat apa? Sesat. Tempatnya di mana? Jahannam. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jalan yang satu, jalan yang mengantarkan seorang kepada Allah hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan yang satu ini. Harus mengikuti jalan ini, tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Lihat ayatnya yang menjelaskan wajibnya mengikuti jalan sahabat. Dilihat ayatnya. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Diulang, dilihat. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul, menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang ada ketika ayat ini turun? Para sahabat. Kalau tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, ini para sahabat, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Dibiarkan dalam kesesatan dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Allah yang mengancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 115. Menghindar dari jahanam wajib, maka mengikuti jejak sahabat hukumnya Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahanam. Diancam, bukan pasti. Diancam, namanya diancam. Ancaman Allah bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Kalau janji Allah pasti ditunaikan. Janji. Tetapi kalau ancaman Allah bisa ditunaikan, bisa dibatalkan. Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah
prinsip terbesar dalam Islam yang memiliki konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin, dan jalannya kaum mukminin adalah jalannya para sahabat, yaitu cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Ketika ayat ini turun, orang yang beriman adalah para sahabat. Belum ada, kita semua belum ada. Allah Ta'ala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Rasul Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Itu dalil pertama mengenai wajibnya mengikuti jalannya sahabat. Orang-orang mukmin ketika itu hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada yang lain. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib, dan menyalahinya adalah kesesatan. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan. Dalil yang kedua, surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari antara orang-orang muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansor? Para sahabat Nabi. Sahabat muhajirin, sahabat ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga kita masuk surga semua. Sekarang baru sampai mana? Taman surga. Apa taman surga? Majelis zikir. Majelis ilmu ini taman surga. Enak rasanya di taman surga. Pengennya itu sampai besok, tapi kelihatan nanti udah capek. Di taman surga, gimana enggak enak? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung apabila kita mengikuti jalannya para sahabat. Ayat tersebut sebagai hujjah bahwa manhaj para sahabat radhiyallahu anhum adalah benar. Dan orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Kan orang bilang beramal apa saja, apa sih tujuannya kamu beramal? Saya beramal tujuannya untuk mencari ridho Allah. Kalau betul engkau beramal ingin mencari ridho Allah, ikuti sahabat. Walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau mereka tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, dan ini harus diperhatikan. Jadi enggak main-main mengikuti manhaj sahabat itu. Bukan pilihan ikut boleh, enggak apa-apa. Enggak, wajib. Harus ikut manhajnya para sahabat. Kalau pengin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu diingat, saudara-saudara kita yang belum mengikuti manhaj salaf, bahkan alergi dengan kata salaf.
Salafi, Wahabi, dan lain-lain alergi, mereka saudara kita. Siapa mereka? Saudara kita. Sebagaimana saudara dalam pertalian darah, ada yang dekat, ada yang jauh. Kita, adik kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, dekat apa jauh? Dekat. Sepupu kita, kemudian anaknya atau ponakan, anaknya sepupu, saudara juga, tapi apa? Jauh. Tetap saudara. Jangan keliru. Jangan asal enggak sama dengan kita musuh. Salah. Saudara kita. Saudara ada yang dekat, ada yang jauh. Dalam beragama pun begitu. Ada saudara dekat, ada saudara jauh. Jangan memusuhi setiap yang berbeda dengan kita. Enggak boleh. Sampai pun orang Nasrani, orang Yahudi. Boleh enggak kita musuhi? Tidak boleh. Rasulullah hidup berdamai dengan Yahudi di Madinah. Kalau mereka membatalkan perjanjian, mereka mengganggu kaum muslimin, baru ada permusuhan. Nasrani, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, anaknya siapa? Anaknya Nabi Adam semua. Anaknya Nabi Adam apa anak monyet? Semua juga anaknya Nabi Adam. Jadi kalau mereka tidak memusuhi, enggak boleh kita memusuhi. Apalagi sama-sama muslim. Saudara. Ini yang harus digaris atasi. Digaris atasi apa digaris bawahi? Digaris atasi. Wajib mengikuti manhaj salaf. Kita harus ajak mereka. Kita mengajak mereka karena kita sayang kepada mereka. Untuk mendapatkan ridho Allah, ikuti para sahabat. Dalil yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini kuntum khaira ummatin menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan keutamaan bagi para sahabat radiyallahu anhum atas sekalian umat-umat yang ada. Umat-umat itu banyak, yang khair, yang terbaik adalah para sahabat. Dan hal ini menunjukkan keistiqomahan para sahabat dalam setiap keadaan karena mereka tidak menyimpang dari syariat yang terang benderang. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bahwa mereka memerintahkan setiap yang ma'ruf, itu yang baik, dan mencegah setiap yang mungkar. Allah telah memberikan rekomendasi, kalian sebaik-baik umat. Maka para sahabat sampai mati mereka, sebaik-baik umat. Enggak mungkin rekomendasi Allah salah, oh salah nih Allah merekomendasi sahabat. Harusnya bukan sahabat yang terbaik, kita yang lebih baik. Gak mungkin. Hal tersebut menunjukkan dengan pasti bahwa pemahaman mereka yaitu sahabat adalah hujjah atas orang-orang setelah mereka sampai Allah Azza wa Jalla mewariskan bumi dan seisinya. Semoga Allah gabungkan kita dengan para sahabat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah jam 9.
Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.